Kita awali News Pagi dengan informasi rumah 4 lantai di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Warga panik berupaya menyelamatkan barang-barang mereka. Turun! Amukan si jago merah menghanguskan sebuah rumah berlantai 4 di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta. Api pertama kali muncul dari lantai paling atas dan menyambar ke lantai di bawahnya. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Warga bahu-membahu menyelamatkan barang-barang dari kebakaran. Mulai ketahuan api di mana, Pak? Dari atas. Iya. Apa tadi sedang ngapain, Bang, api keluar? Saya di bawah nemenin anak tidur. Pas saya ke atas, nanti saya turun. Tiba-tiba kebakaran di atas, ya. Diduga hubungan arus pendek listrik di lantai 4 jadi penyebab terjadinya kebakaran. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.